Halo, selamat datang di Askolil Channel, channelnya gamer kita-kita. Kali ini kita akan membahas sabar ya. Sabar yaitu menjadi seorang jungler. Kita buktikan seberapa OP sabar ini, karena sering masuk banlist ya kali ini. Oke, seperti biasa kita farming dulu. Sebelum itu ketik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar channel ini terus berkembang sobat. Oke, kita farming dulu, kita ambil yang blue buff atau buff biru. Setelah itu kita ke merah. Seperti dalam video yang saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa kalau mau jungling, mau farming di monster hutan, itu usahakan dari jauh dulu. Maksudnya jika turtle-nya di bawah, maka kita ambil buff yang atas dulu. Videonya ada di pojok kanan atas, bisa diklik. Oke, kita lanjut farming. Kita sudah dapat 6 ya. Coba angkat dia. Nah, langsung wassalam itu cushionnya. Jungler cuman gitu aja tugasnya. Jadi ketika ada yang bisa digeng, ambil aja killnya. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya sudah tinggalkan. Lanjut farming lagi. Sebenarnya seorang jungler itu tidak melulu ngekill ya. Kita cuman mensupport tim kita agar tim kita lebih kaya, itu aja. Jadi bukan berarti seorang assassin jungler menjadi yang paling jago di tim, bukan. Yang penting kitanya itu tidak mati, tidak nyumbang gold ke lawan, dan kitanya bisa objektif. Objektifnya apa kalau jungler gitu? Ya sesuai namanya, yaitu jungling, yaitu membunuh monster-monster ini untuk mengumpulkan pundi-pundi gold. Dan otomatis kalau gold kita unggul, kita bakal lebih kuat untuk ngegeng lawan. Jadi damage kita akan lebih besar daripada teman-teman kita. Jadi kita dibutuhkan dalam tim ketika war. Ini sangat ngelag sekali ya, sampai nabrak tembok ini cybernya. Oke, kita coba geng ke sini, apakah kita dapat angkat ya. Meninggal sudah. Untuk saber kombonya, yaitu skill satu ini bisa mereduksi defense lawan ya, jadi defense-nya bisa berkurang. Kita tambah skill 2, yaitu menambah damage kita dalam hit ataupun ulti. Setelah itu kita ultikan ke lawan, sebisa mungkin arahkan atau lock ke hero yang paling empuk ya. Kalau hero yang keras-keras seperti tank atau fighter yang keras, ngapain kita ulti? Nanti kita sendiri yang bakalan mati gitu. Oke, kita ambil turtle lagi. Objektifnya cukup seperti itu ya. Ketika kita ambil turtle, jadi satu tim kita bakalan dapat gold ya, lalu kita bisa kill turtle. Oke, kita coba ambil, ternyata nggak bisa ya. Oke, kita lanjut turtle. Untuk suara gamenya
saya mute saja ya, karena di sini ramai sekali di tempat saya ngerekod ini, terlalu ramai. Ada anak kecil nangis, ada anak mainan, ada penjual pentol. Ya, beginilah enaknya menjadi solo player yang di kondisi apapun. Oke, kita sudah dapat heptasis. Kita coba endless battle ya. Sambil ngebuff sebisa mungkin, kita sambil lihat-lihat ke teman kita ya, warnya di sekitaran kita yang dekat dengan kita itu yang mana. Oke, kita dapat 2 ya, kita kena stun, kita nggak bisa kabur, ternyata kita kena shutdown. Jadi ketika kita jungling, sebisa mungkin kita harus lihat-lihat kondisi di sekitar kita ketika kita ngebuff ya. Jangan sampai kita cuman ngebuff cuma hit monster tapi kita nggak lihat di peta. Oke, kita angkat, ternyata masih ada purify-nya ya. Pasifnya Hanabi masih ada. Harusnya meninggal tadi satu hit saja. Enggak apa-apa, kita nggak perlu maksain. Karena sebagai seorang jungler itu tidak boleh sampai mati ya. Waduh, ini nge-lag ini. Oke, kita skip aja nanti ya, karena ini nge-lag. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, ini tadi ada sedikit masalah ya, habis saya ditelepon. Ya, inilah enaknya menjadi solo player yang kurang modal. Makanya dari itu, teman-teman kalau yang mampir ke channel saya, mohon untuk di subscribe biar channel ini semakin berkembang, dan paling tidak bisa beli HP bro. HP baru, HP-nya sudah kuno ini, sudah jadul. Oke, kita lanjut aja. Tapi Saber ditinggal AFK pun tetap OP ya. Lu lihat damage-nya, satu angkat langsung hilang itu harinya. Oke, kita lanjut ke bawah ya, kita coba clear sini. Nggak bisa terlalu offset, nanti kita ambil monster sini aja. Yang penting seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan musuhnya tidak muncul di peta ya, kita ambil amannya aja, karena kita sebagai seorang damage dealer ya, atau pemberi damage paling besar. Jadi sebisa mungkin main safe, walaupun temen kita mati semua, paling tidak kita harus bisa hidup. Hidupnya dengan apa? Yaitu potong minion biar lawannya tidak bisa push ya. Oke, kita lanjut sini, haritnya di situ. Kita coba angkat haritnya ke surga ya. Wah, ternyata sudah meninggal. Oke, kita clear aja ini. Dah, kita dapat clear minion. Harusnya habis ini kita turtle ya. Oke, Gusennya, apakah kita bisa dapat Gusen? Ternyata kita tidak bisa, kita kena takedown. Oke, untuk kali ini kita skip lagi ya. Oke, kita kembali menuju Land of Dawn bersama Saber dan Ashkolil Channel. Kita lanjut farming dulu ke red buff. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya saya ini belum sempurna ini sepatunya ya. Buildnya baru sepatu biasa yang saya beli kayaknya tadi.
Enggak apa-apa lah. Emang Saber ini terbilang OP ya untuk patch kali ini, yaitu updatean yang terbaru ini. Makanya sering menjadi ban ya, ataupun first pick, yaitu hero yang cukup kuat apabila di early. Mungkin Saber bakalan ada nerf ya ke depannya. Jadi mumpung Saber ini belum kena nerf, teman-teman bisa pakai Saber ini. Tuh kan sepatunya masih biasa. Kita enggak beli sepatu. Apa-apa nanti dulu aja. Oke, kita ambil di sini ada Patrick. Oke, angkat dapat satu. Kita cari satu kill tambahan. Kita dapatkah? Oke, kita dapat dua double kill. Harusnya kita load ya. Kita coba load. Oke, kita sudah dapat backup. Di sini Alice-nya juga datang. Jadi Saber itu sebenarnya punya kombinasi yang cukup komplit ya, untuk satu combo mati pada lawan atau hero culik, karena skill satunya untuk mereduksi defense lawan. Jadi defense lawan akan berkurang apabila kena baling-baling ini. Untuk skill 2 akan menambah kekuatan Saber ketika satu hit pertama setelah skill 2. Yaitu tandanya ada di pedangnya itu ya, pedangnya menjadi merah. Habis itu kita ulti, sudah hero tipis, sudah enggak bakalan punya harapan ya untuk hidup ya, kecuali pakai immortal atau oke, kita coba geng ini. Ternyata Sabernya ampas ya, bayangannya yang di ulti. Kecuali pakai immortal itemnya atau pakai yang itu ya, Wind of Nature itu ya, yang anti physical attack, ultinya jangan sembarangan untuk lawan yang seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau pakai Saber, perhatikan item lawan. Kalau itemnya lawan ada dua item itu harus diwaspadai ya. Kita harusnya win ini ya, kita dapat satu, harusnya itu kita bisa end temennya. Oke, kita beli sepatu aja, sepatunya kita biar sempurna, kita pakai warrior boot aja. Kita coba ambil buff dulu ya. Yang penting blue buffnya dapat, ini sudah cukup kuat. Oke, queennya sudah habis, itu meninggal lagi itu si Haritnya. Kita bunuh aja ini biar enggak jadi mata-mata mereka ya. Oke, kita dapat warrior boot item terakhir, mungkin kita immortal ya biar kita enggak blunder lagi. Oke, kita tunggu aja lawannya yang offset yang mana. Sepertinya belum ada ya. Kita ambil ini, cushion-nya langsung hilang. Lawannya tinggal dua, harusnya kita bisa end ya. Oke, kita takut-takutin aja. Minionnya habis ya, tidak bisa push. Oke. Kita akan hit aja. Ini towernya kita hindarin. Queennya, lalu kita baling-baling lagi. Kita coba ultikan saja ke Harith, dapat satu ya. Oke, lawannya tinggal sendirian, kita harusnya bisa end ya. Oke, akhirnya kita bisa end ya dengan kondisi Saber yang ditelepon HP-nya yang harus AFK, tapi tetap aja kita menjadi jungler yang bisa gendong tim. Oke, sekian dulu untuk video saya kali ini. Salam Gamer Indonesia.